Saudara, baru saja kita saksikan bagaimana sebuah perusahaan melakukan perubahan pada tujuan dan strateginya. Berhasil atau gagalnya tugas pokok perusahaan dalam mengelola mekanisme proses perubahan tergantung pada bagaimana perusahaan memuaskan pihak-pihak yang terlibat dan berkepentingan di dalamnya. Selain itu, perubahan strategi mengacu pada dimensi-dimensi strategi yang terdiri dari inovasi, diferensiasi pemasaran, keluasan atau daerah pemasaran, dan pengendalian biaya. Jika tadi kita telah saksikan perubahan dalam tujuan dan strategi, sekarang kita lanjutkan mengenai perubahan dalam teknologi. Perubahan secara teknologi dapat beraneka ragam bentuknya, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Bentuk perubahan yang tergolong kecil, misalnya pengenalan komputer online untuk akses para karyawan. Saudara, selain perubahan dalam hal teknologi, perusahaan juga dapat melakukan pendesainan pekerjaan. Perusahaan dapat melakukan pendesainan ulang terhadap pekerjaan-pekerjaan kelompok atau individu. Sementara itu, dalam lingkungan yang terus berubah, struktur organisasi tidak bisa bersifat kaku, melainkan harus mampu melakukan adaptasi terhadap tuntutan perubahan. Oleh karena itu, jika organisasi memutuskan untuk melakukan perubahan, maka perubahan struktur dapat juga terjadi yang berakibat pada pendelegasian pekerjaan yang mengalami perubahan. Sebagai contoh, ada berbagai macam struktur organisasi yang biasa kita kenal. Misalnya seperti bagan yang terlihat pada caption berikut yang menggambarkan bentuk struktur organisasi piramid. Dahulu, sebelum tahun 1980-an, banyak perusahaan menggunakan sistem piramid dengan satu komando. Sistem ini sangat efektif untuk perusahaan yang masih kecil. Biasanya pada perusahaan yang masih baru. Jika kita amati gambar ini, maka akan tampak bahwa struktur ini menjadikan jauhnya kontrol perusahaan karena terlalu banyaknya tingkatan dan hierarki, sehingga pelaksanaan keputusan berjalan lamban. Oleh karena itu, pada akhir tahun 1980-an, berkembanglah struktur organisasi yang lebih datar atau flat, seperti yang terlihat pada caption berikut ini. Struktur flat mempunyai beberapa keunggulan, di antaranya, jarak antara pimpinan dengan bawahan tidak terlalu jauh, komunikasi dapat berlangsung sangat cepat karena tidak memerlukan banyak jalur atau saluran yang harus dilalui. Faktor penyebab perubahan lain adalah proses. Perubahan proses yang dimaksud adalah merubah suatu pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Misalnya dalam sebuah toko terlihat seorang karyawan mengelola seluruh pekerjaan, mulai dari melayani, transaksi pembayaran, sampai kepada pembukuan dilakukan dengan sendiri. Seiring berjalannya waktu, toko kecil ini berubah menjadi minimarket. Maka pembagian tugasnya pun berbeda. Ada yang khusus melayani di bagian kasir dan bagian pembukuannya pun terpisah. Faktor penyebab perubahan terakhir adalah perubahan orang-orang dalam organisasi. Orang-orang atau keanggotaan suatu organisasi dapat dirubah ke dalam dua hal. Pertama, merevisi tugas atau beban kerja. Biasanya dilakukan jika ada karyawan baru agar tugas-tugas bisa dibagi kepada masing-masing anggota organisasi. Kedua, merubah anggota organisasi dalam hal sikap dan keahlian, misalnya melalui pelatihan dan metode pengembangan.